خلاص ابو استاذ خلي كلامك معي يا شيخ. خلي كلامك معي. لا دقيقه. لا لحظه 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 لحظه. Topiknya mengenai krisis Syria. Namun selepas beberapa ketika perbincangan bertambah panas dan gagal dikawal pengacara, Shabab Keh yang berang membaling kasut sebelum mengeluarkan pistol dan mengugut mahu membunuh Murad. Laporan polis dan tindakan undang-undang sudah dilakukan Murad ke atas Shabab Keh. Dan pakar perundangan berkata akibat tindakannya, Shabab Keh tidak boleh bergantung kepada kekebalan politik sebagai anggota parlimen. Beliau mungkin akan dipaksa meletak jawatan.